Wa tamami kulli syu'lin wa umul hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i khani min al-anbiya' wal mursalin wa siddiqin wa syuhada'i salihin wal awliya'i al-arifin alaihim ila amirin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'il mufassirin wa hadisin wa li aimatil mujtahidin fi ala aradik wa li sayyidil khulafa'i ar-rashidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'il sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ridwanullahi wa barakatuhu 'alaihim ajma'in thumma ila hadra jami'il sufiyya min masyariq al-ardhi wa magharibiha wa susan al-ra'i sultan al-'ali shahun al-jalali وإلى حضر جميع روح والدينا والديكم وأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين ولأموات الحاضرين في هذا المجلس المبارك أن الله يتغشى برحمة والمغفرة ويسكن بالجنة ويقضوا لنا وكل من نسنا في خير وروف وعافية وصلاة الأنقي ولا حضرة النبي الصفا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian rutinitas kita dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian pada satu hadis yang sebelumnya sudah kita pelajari tapi belum selesai. Hadis riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana hadis ini menceritakan tentang datangnya malaikat Jibril yang kemudian beliau dengan berbentuk manusia mendorupa menungso, kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah untuk memberikan jalur sanad ilmu kepada Rasulullah dan kemudian mengajarkan tentang agama, disaksikan para sahabat. Riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong beritahu aku tentang Islam. Kemudian beliau menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kajian tentang antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ini sudah saya sampaikan, tapi sebagai murojaah saya tegaskan kembali kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesempurnaan Islam seseorang itu adalah ketika dia antasyhada. Di makna mana dari syahida itu adalah kesaksian yang bukan sekedar hanya dengan lisan, apalagi tulisan, tapi harus keyakinan itu ditopang dengan keyakinan di dalam pikiran yang begitu dalam, serta keyakinan itu harus dimasukkan di dalam hati yang paling dalam. Sehingga kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika orang itu ukuran Islamnya
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah hanya masih pada lisan, maka ini makomnya makom orang syariah. Orang yang masih makomnya Islam, belum iman. Sebab ketika dia itu ketika dia itu masih mampu melafadzkan an-nutku bil lisan saja, maka ini hanya disebut sebagai muslim saja. Maka bagaimana kita itu, agama kita menjadi lebih kuat, maka harus dimasukkan dalam makom iman, di mana syahidah itu sudah ada pada aspek yang berkaitan dengan fikiran. Bahkan bila perlu harus pada makom ihsan, kalau dalam bahasa tasawuf itu makom yang disebutkan makom thariqah dan hakikat. Itulah sebabnya kalau panjenengan tahu orang thariqah itu kenapa kok zikirnya pasti la ilaha illallah. Yang penting ini thariqahnya adalah thariqah yang mu'tabaruh. Kalau yang guru mu'tabaruh itu ya kadang macam-macam. Ada thariqah fulusiyah yang zikir ya fulus, ya fulus, ya fulus, ya begitu. Tapi kalau zikirnya itu Allah la ilaha illallah mu'tabaruh, itu adalah tujuannya adalah zikir itu menanamkan la ilaha illallah itu di dalam hati. Itulah sebabnya kemarin juga saya sampaikan, kenapa orang itu bisa sampai pada maqam hakikoh, yang dalam bahasa tasawuf itu orang bisa sampai pada maqam awliya Allah. Begitu cintanya Allah kepada dia, itu adalah karena dia itu betul-betul berusaha untuk cinta kepada Allah. Dalam hadis yang pernah saya kaji, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan man taqarraba ilayha, barang siapa yang dia itu bertaqarrub kepadaku, shibron qarrabtu hudiran, ketika dia itu berusaha untuk mendekatkan kepadaku dengan lafaz la ilaha illallah itu, Muhammadur Rasulullah itu, satu depo, satu kilan itu akan saya dekati dia sampai satu dhira. Kalau dia mendekati aku satu dhira, maka saya akan mendekati dia itu sampai berdhira-dhira. Kalau dia itu mendekati saya dengan berjalan, saya akan mendekati dia supaya lari gitu. Sehingga kemudian akhirnya dia itu akan menjadi cinta kepadaku, aku pun akan menjadi cinta kepada dia. Orang yang kemudian Allah sudah cinta kepada dia, inilah yang disebut maqam awliya Allah. Itu wali pasti. Kenapa kok bisa maqamnya pada derajat awliya Allah? Itu adalah karena fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap kedipan mata, setiap nafas yang dia lakukan, itu pasti adalah zikir Allah. Kalau la ilaha illallah itu kepanjangan, mikirin zikirnya Allah, Allah. Seperti itu. Ini. Maka itulah sebabnya para hadirin, makna antashhada la ilaha illallah, kalau orang masih hanya mengandalkan pada lisan, apalagi kalau hanya sekedar tulisan, berarti imannya itu masih belum sempurna. Maqamnya masih syariat. Bahasa kita itu makomnya masih Islam, Islamis KTP. Nah, maka dari itu kenapa kita harus selalu berzikir ba'da sholat, oleh ulama salaf digalakkan berzikir la ilaha illallah setiap malam Jumat, setiap apa yang kita baca zikir, entah tahlil, entah istighosah, entah rotibul haddad, pokoknya kalau azkar ini maksurah dari Rasulullah, pasti ada kalimah la ilaha illallah yang dilatih, yang tujuannya lisan itu adalah mengucapkan untuk melatih agar la ilaha illallah itu masuk dalam pikiran, di dalam hati. Itu makna dari syahidah. Maka tidak sah seseorang itu kalau kemudian mengucapkan la ilaha illallah tanpa ashadu. Tanpa ashadu. Harus ashadu an la ilaha illallah. Ketika dia sudah ashadu, maka zikirnya la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Ini maksud dari rukun Islam yang pertama para hadirin. Dan termasuk apakah sempurna tanpa wa anna Muhammad dan Rasulullah? Tidak sempurna. Sebab apa? Sebab kita itu memang butuh Kanjeng Nabi. Bagaimana kita akan bisa mengerti pesan-pesannya Allah tanpa Rasulullah?
Maka itulah sebabnya keyakinan itu tidak cukup hanya kepada Allah. Kita tidak boleh hanya sekedar butuh Allah, tidak mau Kanjeng Nabi. Sebagaimana kita itu tidak boleh hanya butuh Quran, tidak gelem sunnah Rasulullah. Orang yang menolak terhadap Rasulullah, orang yang bid'ahkan orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang menolak terhadap hadis-hadisnya Rasulullah, makanya ulama salaf mereka menyebut mungkir sunnah. Dan ini makomnya sebagaimana orang zindik katanya. Orang zindik itu artinya dia itu punya kepercayaan kepada sayang widi, tapi tidak mengamalkan sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Kita tidak akan mungkin bisa faham ajaran yang Allah berikan itu tanpa bimbingan Rasulullah. Maka itu sebabnya keyakinan kita pun, kenapa kok la ilaha illallah harus wa anna Muhammadan Rasulullah? Karena keyakinan itu tidak akan sempurna, tidak akan utuh kalau tanpa ada bimbingan seorang yang diutus oleh Allah membimbing kita, dan itu hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak cukup. Itulah sebabnya syahadat itu harus la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini pengertiannya, tak boleh kita hanya mau Quran, akhirnya tak mau sunnah, tak boleh. Makanya kalau selamat kita itu harus jadi ahlu sunnah, kata Kanjeng Nabi. Bahkan kalau saya ceritakan berkali-kali, kenapa kita harus ahlu sunnah wal jamaah? Karena Kanjeng Nabi sendiri, Rasulullah sendiri yang menegaskan bahwa umatku akan terbagi menjadi 70 golongan, kulluhum finnar, tapi semuanya itu tak asli selamat. Walaupun mungkin akhirnya mereka itu dengan la ilaha illallah akan masuk surga, tapi kemudian apakah siratnya ini siratul mustaqim ataukah siratul menggak-menggok? Nah, tergantung apakah dia itu, kata Kanjeng Nabi, ahlu sunnah apa tidak. Sebab orang pasti ketika dia itu mati dengan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Mengqala la ilallah tahdhul jannah. Tapi apakah kemudian surga ini kenceng apa enggak? Nah itu tergantung bagaimana keyakinannya. Itulah Kanjeng Nabi, kulluhum finnar, mereka bisa jadi masuk surat neraka semua. Illa wahidah, kecuali satu. Ditanya, wa mahiya ya Rasulullah, itu siapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, ahlu sunnah. Kanjeng Nabi ditanya lagi, ahlu sunnah itu siapa ya Rasulullah? Wa ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah yang aku wariskan kepada para khulafa'ur rasyidin, para sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada ulama salafuna salihin, ulama salafuna salihin turun kepada para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Inilah yang kemarin saya terangkan, kenapa kalau di dalam tradisi ahlu sunnah, orang berilmu harus bersanad. Sebab kalau tidak ada jalur sanad, tidak ada sambungan tasalsun yang nyambung kepada Rasulullah, bisa jadi terputus. Ini yang kemudian kadang tidak otentik. Ilmunya tidak orisinil. Ilmunya rekayasa. Ilmunya kloningan. Padahal ilmu agama tidak boleh kloningan. Apalagi instan. Ini harus orisinil. Lah orisinil itu menjamin dari mana? Ya sebagaimana Kanjeng Nabi kalau ngutus kepada kita, kalau cari khabar itu yang musalsal, yang harus mutasil, nyambung sanadnya. Sebab kalau hadis itu tidak nyambung, itu namanya mutasil, itu berarti bisa jadi dhaif. Maka jangan kita berpegang kepada ilmu yang dhaif. Dan ilmu yang mutasil dari Allah itu dari Kanjeng Nabi. Sebab Allah menurunkan ilmunya lewat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diturunkan kepada pewarisnya. Siapa? Sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in. Tabi'in. Ulama salafun salihin. Sampai para ulama khulaf. Para kiai-kiai kita. Makanya kalau cari guru itu, kata Kanjeng Nabi, harus mereka yang memiliki jalur sanad ini. Kalau tidak, na'udzubillah, katanya Imam Ghazali, man laisa lahu syaikhun fa syaitanu syaikhu. Orang ketika tidak punya guru, itu setan yang jadi guru. Kalaupun itu juga dikiaskan sama ketika dia itu berguru kepada orang yang tidak memiliki jalur sanad ilmu nyambung kepada Kanjeng Nabi, itu mufasil, terputus, itu ilmunya hoak. Ya kan? Itu sama dengan
khobar tadi. Hadis atau khobar itu kan harus mutasil. Makanya kalau panjenengan ngaji, ya kalau yang pernah ngaji dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu pasti ketika sebuah matan, ketika ada redaksi hadis, itu harus diceritakan an ini sampai an Rasulullah SAW. Ini namanya jalur yang mutasil. Kalau enggak, itu namanya dhaif, bisa jadi maudhu', bahasa kita hoax. Maka ilmu agama itu enggak boleh hoax. Sebab kalau ilmu itu enggak mutasil sampai Kanjeng Nabi, ilmunya hoax, maka amaliyahnya juga hoax. Kalau dia itu terobsesi surga, surganya juga surga hoax gitu. Swargane hoax kabeh. Itu kan jelas itu. Rahati. Nah, kembali lagi, itulah sebabnya kita enggak boleh melepas la ilaha illallah tanpa wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebab itu jalur kita, akidah kita. Makanya kita disebut ahlus sunnah. Sing selamat itu ahlus sunnah. Kenapa? Setiap kita mengikuti sunnah Rasulullah, otomatis kita mengikuti Quran. Tapi kalau kita mengikuti Quran, belum tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu yang kemudian sekarang itu banyak. Ilmu agama malah jadi fitnah. Sebab mereka itu yang disebarkan ilmunya adalah hoax. Sehingga kemudian yang terjadi, ilmu tidak jadi manfaat, justru terjadi fitnah. Yang disampaikan bukan lagi jadi tuntunan, malah jadi tontonan. Begitu. Ini yang terjadi. Saya lanjutkan. Rukun Islam yang kedua, kata Kanjeng Nabi, wa tuqimus shalah. Kita sudah pasti tahu, tapi maksudnya ini loh. Apa maksud Kanjeng Nabi mengatakan wa tuqimus shalah? Karena saya sampaikan ini tafsir hadis, maka ngapunten kalau panjang. Walaupun sebetulnya bahasanya sedikit. Tuqima itu asal kata dari aqama yuqimu. Qoma yakumu, qoma itu berdiri, tegak. Kalau berdiri, tegak. Kalau roboh, lurus. Maka itu sebabnya mustaqim, siratal mustaqim. Mustaqim itu asal kata dari istaqoma yastaqimu, itu asal kata dari qoma yakumu. Cuma kalau dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu pondokan, itu dikasih alif sinta. Yang tujuannya adalah tolabiyah. Tolabiyah itu adalah sebuah tuntutan, butuh kita harus aktif. Maka kalau orang ingin selamat, itu harus siratal mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Harus dicari. Sebab kelurusan itu tidak bisa hanya sekedar diberikan hidayah. Harus dicari, sebab apa? Itu ada faedah tolabiyahnya. Harus dituntut kita untuk mencari. Nah itu. Makanya siratal mustaqim kalau kita nerjemah, jalan yang lurus. Sama juga kalau kemudian di dalam Al-Quran ada lafadz ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu asal kata dari qaimun, qoma yakumu, qiyam fahuwa qaimun. Artinya apa? Laki-laki itu harus qaim, penegak 'alan nisa, atas kaum perempuan. Maka bisa dipastikan kenapa kok rumah tangga menjadi hancur, ketika hancur itu bisa dipastikan ketika laki-laki tidak menjadi qaim terhadap keluarganya. Itu pasti sudah. Contoh sekarang, kenapa kok bubrah rumah tangganya? Istri saya selingkuh. Coba diteliti, kenapa istrinya selingkuh? Itu gara-gara si laki-laki enggak qaim kepada istrinya. Membiarkan istrinya melakukan tindak-tindakan yang kemudian di luar komando dia, di luar pengawasan dia. Sebab apa? Sing lanang gak qaim, padahal tugas orang laki-laki itu adalah qaim, qawwam. Bahkan qawwam itu balagoh. Mubalagoh itu artinya adalah bukan sekedar penegak, dia harus betul-betul menegakkan itu. Qawwam itu akeh-akeh negak noni. Kalau bahasa dalam bahasa Indonesia, pemberdaya. Maka laki-laki itu harus menjadi pemberdaya kaum perempuan. Kalau fungsi laki-laki tidak qaim, bubrah rumah tangga. Ini maksud dari qoma yakumu ini itu.
Ada lagi yang wadul, keluarga saya itu bubrah. Kenapa? Saya minta cerai soalnya suami saya tidak memberi nafkah kepada saya. Loh, itu pasti karena persoalannya laki-laki tidak koim pada perempuan. Saya itu dikeras, suami saya jahat. Wah, itu sama itu. Kenapa kok suaminya jahat? Kalau suami itu jahat kepada istrinya, berarti tidak koim. Gitu loh. Maka ini loh, makna koim itu di situ sebetulnya. Maka kesama kalau kemudian kita kiaskan, ketika ada lafadz mustaqim berarti lurus. Lurus itu artinya tidak bengkok, tidak meleot, tidak bengkak-bengkok. Jadi kalau tuqimus shalah itu artinya adalah ukuran orang itu agamanya tegak atau tidak, Islamnya itu baik atau tidak, itu tergantung apakah sholat dia itu kenceng apa enggak, lurus apa enggak. Maka bisa dipastikan kenapa orang itu tidak sempurna Islamnya, itu adalah ukurannya dari sholat. Sholatnya kenceng apa enggak, meleat-meleot apa enggak, bengkong-bengkong apa enggak, doyong apa enggak. Itulah sebabnya jangan aneh kalau kita itu pernah ngaji ya di majelis inilah yang Habib Husain juga mungkin menerangkan kenapa sampai Kanjeng Nabi mengukur bahwa kebaikan seseorang itu juga diukur dari sholatnya. Sebab memang sholat itu ukuran orang baik atau tidak, tapi apakah kemudian cukup hanya sekedar sholat? Tidak. Itu juga diukur apakah sholatnya itu kenceng apa enggak. Kencang itu maksudnya apa? Nah, kembali lagi yang saya sampaikan. Karena agama itu kan level, ada toriko, ada syariat, ada toriko, ada hakikat. Level agama seseorang itu ada syariat, toriko, dan hakikat. Sebagaimana kalau saya terangkan, orang itu kalau berpendidikan, apakah ilmunya itu tinggi atau tidak? Ya tergantung pendidikannya. Makanya pendidikan itu juga tiga level seperti ini. Ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan atas. Itu pun masih ada level lagi tuh. Dasar itu ada PAUD, ada TK, ada SD. Menengah ada SMP, ada SMA. Pendidikan tinggi ada S1, S2, S3. Sama. Agama juga sama. Kalau bahasa Kanjeng Nabi, makom agama seseorang itu ada makom Islam, ada makom iman, ada makom ihsan. Bahasa tasawuf, syariat, thariqat, hakikat. Maka juga sama ketika kita bicara tentang sholat. Kalau Kanjeng Nabi mengukur bahwa sholat seseorang itu menjadi ukuran apakah agama dia itu baik atau tidak, maka ukurannya orang syariat, kencengnya sholat itu ya jangkep apa enggak? Lengkap apa enggak? Maka jangan kemudian berharap orang akan menjadi baik kalau kemudian sholatnya hanya maghrib tok sama isya. Zuhure enggak? Asare enggak? Subuhe mancal kemul. Ini makom syariat. Ya kan? Makom syariat. Ketika dia sudah melakukan tindakan sholat itu, apakah kemudian pasti orang yang sholatnya 5 waktu itu baik, akan menjadi agamanya baik, amalnya menjadi baik? Ternyata belum juga menjamin. Ternyata kita juga sering ngeluh punya tetangga. Lah yo, tetangga saya itu kalau sholatnya kok rajin, tapi kok senengane ngafirno kancane, senengane bid'ahno temannya, sukanya itu mensyirikkan saudaranya. Loh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin makomnya masih syariat. Dia masih makom syariat. Lurusnya mek jangkep. Tapi belum sampai pada makom thariqah. Di mana lurus itu ukurannya bukan sekedar lengkap, tapi harus sempurna syarat dan rukunnya. Loh, ini syarat dan rukunnya sebetulnya urusannya syariat. Makanya kadang itu pentingnya kita ngaji fikih itu di sini. Banyak loh orang itu enggak ngerti caranya sholat. Wudhu enggak benar itu banyak. Pokok usek-usek ini masih kering, di sini masih kering loh, kan belum sempurna. Berarti belum kenceng sholatnya itu.
Makanya Rasulullah itu kalau ngukur sholat itu bukan jangan dilihat jungkir baliknya ketika sholat. Rasulullah itu mengatakan bahwa orang baik itu, keimanan itu akan sempurna ketika dia itu memulai dari apa? Isbahul wudu. Loh, sebab sholat itu punya rangkaian, harus dimulai dari wudunya, jangan dilihat dari sholatnya saja. Sebab banyak loh orang sholatnya itu benar tapi wudunya gak benar, gak ngerti najis. Loh, padahal ini urusan berat loh. Pernah saya sampaikan itu. Yang gitu kalau saya sampaikan hadis ini terkait dengan kebiasaan orang di Nusantara, kalau ziarah kubur pasti nyekar. Ini kelompok nyekar kuburan. Ya kan? Niku dalile opo? Saya sampaikan hadisnya Kanjeng Nabi. Satu saat beliau itu datang sama sahabat, ternyata lewat kuburan. Terus Kanjeng Nabi kan diem. Ya Rasul, kenapa? Langsung Rasulullah melihat dua kuburan ini, kasihan orang dalamnya. Kenapa ya Rasul? Karena disiksa di dalam. Kedua orang ini di dalam kuburan disiksa. Kenapa kok disiksa ya Rasulullah? Karena dia itu sembrono urusan najis. Akhirnya sahabat tadi disuruh nyari pelapah kurma. Terus kemudian pelapah kurma disigar jadi dua. Cek. Kemudian diincepkan apa dijemban. Ditanamkan di dua kuburan tadi satu-satu, kemudian sama Rasulullah didoakan. Ya Rasul, kenapa kok ditancapkan di situ? Ditanya sahabat. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, saya mendoakan semoga Allah akan meringankan azab dia yang ada di dalam kubur gara-gara sembrono urusan najis ini. Selama pelapah kurma ini masih basah. Lu itu akhirnya kemudian dijadikan dalil orang-orang di Nusantara, sebab di sini tidak ada pelapah kurma, mosok kate diganti tebok. Sebab di sini banyak bunga, akhirnya diganti bunga. Artinya bunga itu untuk apa? Dia berharap agar kemudian Allah meringankan azab orang yang ada di kubur itu selama bunga itu masih basah. Makanya sampai kadang cek ini teles terus, akhirnya dikai banyu, kan begitu. Ya enggak apa-apa lah, enggak burung yo garing. Tapi jangan dianggap bahwa kembang itu yang akan meringankan. Tidak, kembang pelapah kurma itu hanya wasilah. Hanya menjadi wasilah. Apa yang menentukan? Doa kita. Dan ini menjadi bukti bahwa kenapa kita harus nyarkup. Tujuan nyarkup itu nyekar kuburan adalah mendoakan, ya. Karena kita enggak minta apa-apa kepada yang mati. Wong mati gak ono apa-apa nih. Hanya minta kepada Allah, ya Allah tolong ampuni dia. Makanya kalau orang ke kuburan pasti doanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Pasti itu. Sampai apal kabeh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu enggak lebih dari itu. Maka kembali lagi, ini loh nyon sewu, menjadi bukti bahwa orang itu jangan hanya ngurus sholatnya, toharohnya ini harus diurus. Sebab ini urusannya kenceng enggaknya kita sholat, itu juga diukur dari wudhu kita, toharoh kita. Dan itulah sebabnya kenapa kalau kita itu menjadi ahlus sunnah wal jamaah, bab pertama ketika kita itu ngaji fikih, bab pertama pasti bab toharoh. Enggak langsung bab sholat. Enggak kayak model-model Islam model sekarang itu, yang mereka langsung back to Quran itu. Enggak usah ulama salaf, wis jadul langsung kepada Al-Qur'an. Ternyata yo bleher kabeh. Sebab para ulama salaf itu masya Allah, beliau itu dapat ilmu dari tabi'in, dari Kanjeng Nabi, dari sahabat. Beliau itu punya sistematika. Kalau panjenengan di sini adalah orang-orang kuliah, bagaimana kita akan bisa mendapatkan ilmu itu secara terstruktur kalau tidak punya sistematika, betul? Makanya itu sebabnya kita itu kalau kuliah diajari bagaimana sistematika berilmu itu. Sampai skripsi aja harus ada sistematikanya. Sebab ilmu itu juga begitu. Sama juga kita beragama. Kalau kita beragama tidak pakai sistematika, blehar kabeh. Maka itulah sebabnya para hadirin, kenapa bab pertama bab toharo? Sebelum sholat itu Kanjeng Nabi sudah mengatakan orang sempurna sholatnya itu dimulai dari wudhu. Pertama wa isbahul wudhu wanti dhari sholah.
ya kan? Wa ikmali intidhari sholah wa ikmali sholah isbahil wudhu, itu artinya apa? Dimulai bagaimana toharohnya, setelah itu bagaimana perilaku dia sebelum sholat, mulai adannya, ikomatnya, sampai kemudian niatnya, syarat-syaratnya, sampai ketika dia sholat. Masya Allah, ini diurus semua. Perhati syarat dan rukunnya itu padahal masih level syariat. Apalagi kalau kita bicara, apakah kemudian orang ketika wudhunya sudah benar, toharohnya benar, cara mandinya benar, mensucikan dari najis benar, akhirnya syarat dan rukunnya sholatnya itu benar, apakah pasti menjadi orang baik? Ternyata belum. Masih ada level berikutnya, makom toriqoh, makom iman. Ternyata gak cukup hanya kita itu syarat rukun. Sampai kadang saking hati-hatinya, Masya Allah itu, sampai ngele-ngele kalau takbir, Masya Allah begitu. Itu bagus lah istilahnya. Tapi sebetulnya bukan itu saja. Kencengnya sholat ketika kita makom toriko, itu ukurannya apakah kita ikhlas, apakah kita khusyuk, ataukah kita istiqomah. Masya Allah, masih berat ya. Ikhlas, khusyuk, istiqomah. Loh kenapa kok begitu? Sebab ulama tasawuf menjelaskan ini. Dalilnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Pertama, mukhlisina lahuddin. Yang kedua, hunafa wa yuqimus shalah. Loh ini gitu. Tiga ini. Mukhlisin itu adalah ikhlas, noto ati waro hadirin. Sebab orang itu ketika sholatnya secara syariat sudah benar, tapi kalau hatinya gak benar, jadinya sholatnya gak benar. Noto hati itu susah, ngurus ikhlasnya susah, belum lagi ngurus khusyuk, hunafa ini. Masya Allah, wong kadang kita takbir kok khusyuk, terus hilang. Ketok dek ngarepe wong iki kok sikile, Masya Allah, sikile kok akeh rangi, itu wis gak khusyuk. Delok sikile akeh pecah-pecah, wis gak khusyuk. Gitu. Delok dek ngarepe klambine Arema sing edan, gak khusyuk. Apalagi kalau ternyata kaosnya itu gambar caleg. Tambah gak khusyuk. Ngurus itu loh, Masya Allah, berat para hadirin. Sebab ini menentukan apakah sholat kita itu kenceng apa enggak. Berat para hadirin. Itulah sebabnya para ulama salaf itu ngajari kepada kita, jangan hanya cukup belajar ilmu fikih. Makanya kita itu juga harus ngaji tentang ilmu tasawuf. Makanya di majelis Sabilillah ini ada ngaji tentang fikih, ada juga ngaji tasawuf. Kan sing ngaji kan sebetulnya sudah lengkap di sini. Ada Yai Lukman ngaji tasawuf, ada Yai Fatul, ada Yai, banyak Yai Marzuki ngaji syariat. Ada yang seperti ini global sudah. Yo syariat kena, yo thariqah kena, hakikat yo kena. Ya kenapa? Karena memang kita harus ngajinya begini ini. Sebab apakah kemudian jadi jaminan orang sholatnya lima waktu baik itu jadi baik? Belum tentu. Makanya Kanjeng Nabi, kalau Gusti Allah sampai mengatakan inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal mungkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Panjenengan kalau tanya, lah kok tetangga saya sholatnya sergap tapi kok mungkar tok sing dilakoni, nang tonggo gak apik senengane ngrasani, nang tonggo gak apik gak tau nyopo, nang tonggo gak apik eksklusif, ternyata malah ketemon, ternyata dia teroris. Kayak tetangga saya itu ketemu, jadi teroris, ketangkap Desus. Padahal ke masjid itu Masya Allah luar biasa. Oh berarti dia hanya ngaji syariat. Itu ngurus hunafa ini Masya Allah sudah berat. Apalagi wa yuqimu sholah, aqoma yuqimu, itu kalau dikasih tadi tolabiyah, istaqoma yastaqimu, istiqomah Masya Allah. Orang bisa istiqomah itu susah loh berarti. Istiqomah itu makanya makom tertinggi ketika kita itu sudah makom toriko. Makanya kalau panjenengan juga bertanya,
tetangga saya itu ikut toriko, kenapa kok tidak bosul-bosul gitu loh. Tidak bosul-bosul. Ya mungkin karena susah istiqomah itu tadi berarti. Sebab kalau orang itu bisa istiqomah, itu masya Allah sudah mendekati makom wilayah, makom wali. Sebab dawuh Gusti Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Loh nyun sewu niki, ini ayat tentang bagaimana kita makom toriko, makom hakikoh ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan qalu rabbunallah, 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 sakwayah Allah, 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 sak ketipan Allah, 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 summa staqamu, istiqomah, tatanazzalu malaikal malaika, dadi wali wis. Maka kenapa kita itu susah jadi wali? Yo karena susahnya istiqomah ini. Lah kalau kita itu sholat Allahu Akbar morong belayang, ojo cita-cita jadi wali, mustahil. Makanya bagaimana kita itu bisa makom wilayah? Itu Kanjeng Nabi kalau murui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diwurui sama Kanjeng Nabi. Itu pernah saya sampaikan nanti. Ali, kamu bisa enggak menjadi orang yang khusyuk kepada Allah dalam sholat? Oh, insya Allah ya Rasul. Beri tuntunan kepadaku ya Rasul. Sayyidina Ali akhirnya, sudah gini saja, kamu berusahalah untuk bisa khusyuk kepada Allah. Ikhlaskan hatimu, khusyukkan hatimu, beristiqomahlah kepada Allah. Kalau nanti kamu sholat itu bisa, nanti tak kasih serban ijoku ini. Siapa yang tidak mau dikasih serban di Kanjeng Nabi? Jimat toh. Langsung Allahu Akbar, berusaha khusyuk, masya Allah, luar biasa. Sampai Sayyidina Ali itu khusyuk dari awal. Ternyata ketika sampai akhir at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah, ternyata masya Allah, innaka hamidum majid, alhamdulillah, bisa khusyuk. Mari salam oleh serbane Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Loh, hilang is. Belum selesai sholat kok eling, serban hilang. Begitu salam, Rasulullah langsung tersenyum. Ali, inggih Kanjeng Nabi, ndak bisa saya. Maka sejak itu Sayyidina Ali diutus, gak usah motivasi ini. Makanya kalau wali itu ada makom tertinggi namanya makom fana. Fana itu artinya wong tek pun sholat ini ku wis ilang dunyo nih, gak elinge popo. Yang kemudian Sayyidina Ali ini bisa melakukan. Sehingga kenapa kemudian ketika suatu saat beliau itu dalam kondisi berperang, kena panah dari belakang sini sampai sini tembus. Ya, tembus ini. Tembus. Terus Sayyidina Ali berpesan, tolong cabut ini, tapi saya tak sholat dulu. Saya tak sholat dulu, nanti kalau saya sudah sholat, saya sudah khusyuk, tolong cabut. Kenapa? Karena panah itu kalau sudah nancep, ditarik itu tambah sakit. Maka ketika sholat, masya Allah, ketika sahabat sudah tahu beliau itu khusyuk, langsung ditarik. Sampai geloceran getih, sampai ketika salam, kok belum kamu ambil? Sudah ya Sayyidina Ali, masya Allah. Maka itulah sebabnya para hadirin, kalau panjenengan tahu di dalam ilmu tariqah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu tariqah-tariqah mu'tabaroh, pasti nyambung sanatnya kepada salah satu empat dari Khulafaur Rasyidin. Kalau gak kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, dan mayoritas kepada Sayyidina Ali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pasti nyambungnya kepada Sayyidina Ali. Sebab apa? Ilmu tariqah itu, ilmu tasawuf itu adalah bagaimana kita bisa meluruskan hati ini loh. Sebab sholat bukan urusan hanya sekedar syarat dan rukun. Maka ketika Kanjeng Nabi mengatakan rukun Islam kedua waktu qimas sholat, itu harus benar-benar sholat kita itu kenceng, lurus, gak oleh doyong, gak oleh meleot, gak oleh bengkok-bengkok. Yang dalam bahasa tariqah, bahasa iman, ini harus khusyuk. Sebab lurus itu dalam kaitan dengan tariqah, itu yang lurus bukan lagi
zahiriahnya, tapi adalah hatinya. Maka ini juga menjawab kenapa kok kemudian panjenengan tadi bertanya, tetangga saya itu rajin, malah sampai kemudian di masjid itu tidak pulang-pulang, sampai kadang direwangi petang puluh dino, gak boleh, sampai kadang akhirnya lali nak bojo, bojo yang dikelemprak no, anak ikat dilalek no, begitu. Hanya ingin menjadi orang yang ahlil ibadah. Tapi kenapa dia eksklusif? Dia tidak baik kepada tetangga. Yo, itu masalahnya. Karena yang diurus lurusnya sholat hanya sekedar Islam. Makom dia masih makom zahir, belum makom iman. Agama dia masih makom syariat, belum makom tariqah. Dia masih ngurus bagaimana dia itu disebut orang ahli ibadah. Nggak bisa ngurus hati, ikhlasin nggak ono. Apalagi kalau cita-citanya ke masjid lapo, mek ngireng no batuk nyun sewu, terlalu naif. Terlalu naif, Purhatin. Terlalu naif. Sebab agama bukan itu ukurannya. Sampai Kanjeng Nabi kalau mengkritik itu, Masya Allah, inna Allah la yang buru ila suarikum wala ila jisamikum. Allah itu tidak akan melihat nanti satu saat. Sebab di akhirat itu kita semua mudho kabeh. Apakah kita di padang mahsyar jubahan? Tidak. Apakah sarungan? Tidak. Allah tidak akan bertanya apakah kita sarungan atau jubahan. Allah tidak akan bertanya sarung kita itu merek Wadimor apa BHS. Kok pelaur malaikat? Walakin yang duru ila kulubikum. Yang dilihat Allah itu adalah hati kita. Lurus ndaknya hati kita tergantung apakah kita itu betul-betul ileng nang Gusti Allah itu kenceng apa ndak. Khusyuk kita itu kenceng apa ndak. Ikhlas kita itu kenceng apa ndak. Termasuk dalam menjalankan itu istiqomah apa tidak. Istiqomah juga kenceng urusannya. Nah, kalau kita itu kadung sergep-sergep, kadung meling-meling, itu namanya ndak istiqomah. Iki jenenge meleat-meleot, bengkang, bengkong berarti. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi, sampai para ulama ahli tasawuf mengatakan laisal karamah illa bil istiqomah. Jangan pernah kita mengharap karamah Allah. Allah akan menurunkan karamah kepada kita. Apa karamah itu? Kemuliaan, kita diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan kita berharap, menghayal akan diangkat derajat oleh Allah kalau kita tidak mampu beristiqomah. Urusan istiqomah, urusan ikhlas ini saja Masya Allah susah perhatiin. Makanya pentingnya ngaji ya di sini. Pentingnya ngaji adalah di sini. Sebab memang urusannya adalah ketika kita urusan hati, ketika kita bicara iman. Tadi saya sampaikan, kalau Islam masih urusan zahir, zahiriyah, bagaimana kita rukuk sujud itu diukur, bukan tidak penting. Tapi apakah kemudian cukup hanya segitu? Tidak cukup, harus dilanjutkan. Sebab kalau orang itu hanya ngajinya ilmu syariat saja, maka yang terjadi nyon sewu, ini bahasan tasawuf, bahasan ilmu tasawuf. Sampai Imam Ghazali mengatakan orang yang terjebak hanya pada syariah sehingga dia lupa pada hakikat dari apa yang dia lakukan, maka yang terjadi memunculkan kemunafikan. Saya ulangi, syariat tanpa hakikat, syariat tanpa thariqah, katanya Imam Ghazali, hanya melahirkan kemunafikan. Kenapa begitu? Karena yang diurus syariat memang zahir. Dan ini kita bisa saksikan di hari ini, di mana mereka-mereka ini yang ngaku paling beragama, yang diurus hanya zahirnya, ternyata mereka ini penipu semua. Mereka penjual agama. Kenapa? Karena yang diurus hanya zahirnya. Kita tidak tahu hati mereka bagaimana. Koyok-koyok elek delok performanya, lihat jubahnya, lihat jenggotnya, Masya Allah, koyok paling Islam, ternyata ini kan penipu semua. Kepentingannya ternyata bukan Allah, meskipun yang diucapkan Allah, yang diucapkan surga, tapi hanya menipu manusia. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali, orang yang hanya mengandalkan syariat tapi dia tidak ngurus, lupa untuk ngurus hatinya,
untuk meluruskan hatinya kepada Allah hanya melahirkan kemunafikan-kemunafikan. Na'udzubillah. Dan itulah yang katanya Kanjeng Nabi, saya pernah sampaikan, nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini akan diundang, dipanggil sama Allah. Pertama mujahidin ditanya, siapa kamu? Ujahidu fi sabilik, ya Allah, saya ini pejuang Islam, saya berjuang di hadapanmu, di jalanmu ya Allah. Setelah ditimbang ternyata jeklek, tidak ada pahalanya jihad, tidak ada pahalanya pejuang Islam. Langsung Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu, penipu kamu. Na'udzubillah, ya Allah, hadisnya sahih loh. Penipu kamu. Fa innaka tujahid li ayyuqal, mujahid, mujahid. Aku tahu hatimu, yang kamu lakukan memperjuangkan Islam hanya penuh kemunafikan. Hanya kamu ingin dikatakan supaya ini lu pejuang, ini lu mujahid dan lain sebagainya. Hanya ingin dikatakan saya pemberani, saya. Sebab apa? Atine enggak kenceng, bengkok. Ndak watu kimus sholah. Apakah hanya berlaku itu? Tidak, diundang lagi. Siapa kamu? Oh, saya ulama. Ata'allamun nas, saya mengajari manusia, jamaah saya banyak ya Allah. Engkau tahu sendiri bagaimana aku. Tapi setelah ditimbang, ya Allah, ndak ada. Langsung Allah, kadzabta, bohong kamu, penipu kamu, munafik kamu gitu. Walakin naga, kamu itu melakukan itu li ayyuqal alim wa qurra, hanya ingin dikatakan hebat, kiai besar, ulama besar, habib luar biasa dan lain sebagainya. Ya Allah, gara-gara apa? Urusan hati. Makanya nyun sewu para hadirin. Jadi wong gede ngene nyun sewu, noto ati itu susah. Makanya jangan cita-cita untuk menjadi orang terkenal, tambah susah. Sekarang kan pinginnya orang sekarang kan pengin terkenal loh. Dengan berbagai label-label, mujahid, alim, macam-macam, jawat termasuk dermawan dan lain sebagainya. Ya Allah, ini banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Mereka-mereka ini bukan dapat karomah dari Allah, tapi fasuhiba fasulqiya finnar. Tidak jadi masuk surga, malah dijerongkokno sama malaikat neraka. Na'udzubillah. Ini yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi, yang kemudian dikonklusikan oleh Imam Ghazali. Orang yang mereka itu hanya ngurus urusan zahiriyahnya. Islam yang diurus hanya zahiriyahnya saja. Dia lupa untuk menata hatinya, keikhlasannya, kekhusyuannya, keistiqomahannya. Na'udzubillah. Mereka ini banyak yang menjadi munafik-munafik. Tapi juga katanya Imam Ghazali, kalau sebaliknya tambah parah. Kalau orang berhakikat tapi melupakan syariat, bahwa zindik. Ini orang zindik. Zindik itu orang Islam tapi hatinya kafir. Lebih parah lagi. Kan sekarang lebih bahaya lagi ternyata. Makanya kita harus juga ngurus ini. Syariat juga penting, harus kita pelajari. Tapi kita juga harus ngaji, jangan hanya ngaji fikih, ngaji tasawuf, ini pentingnya di situ. Sebab kalau orang itu hanya ngurus hatinya, sekarang banyak. Oh, yai saya itu luar biasa. Kalau sholat itu di Masjidil Haram. Lah kok ndak ketok, oh ndak kelihatan wis dadi wali. Lek sholat iki ndek ndukure godhong, kalah ular keket iki. Padahal zahirnya tidak sholat, kok jari ini sudah sholat? Itu banyak sekarang, itu orang zintik gitu namanya. Aliran-aliran sesat. Itu kan kayak aliran Gatot Loco, itu kan seperti itu. Sing penting eling, katanya. Sing penting eling. Eling itu tidak ada gunanya kalau tidak ada jungkir-jungkiri. Sebab apa? Dia hanya ngurus hati tapi lupa syariat. Ini lebih bahaya perhatian. Maka ini ajaran yang saya sampaikan, watuki masalah rukun Islam kedua kita ini loh. Jangan sekedar kita jangan jungkar-jungkir, mek sekedar rukuk sujud. Tapi monggo
kalau kita sudah menjalankan sholat itu dengan lengkap, 5 waktu, tolong kita juga belajar kekhusyuan, kita belajar keikhlasan, jangan sampai kemudian kita tertipu dengan zahiriyah yang kita lakukan, dengan apa yang kemudian kita lakukan secara syariat itu. Sebab apa? Agama itu lurus tidak, itu tergantung apakah kemudian zahiriyah syariat kita lurus atau tidak. Syariat kita itu lurus apa enggak? Termasuk kalau sudah, apakah hati kita lurus apa tidak? Maka semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Walhasil monggo kita betul-betul ngaji, syariat di ngajeni, fikihnya di ngajeni, tasawufnya di ngajeni, maka monggo sholat kita, hati kita, kita luruskan kepada Allah dengan keikhlasan dan kehusyuan. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu manfaat barokah. Al-Fatihah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.